se-Kabupaten Sleman cuman didominasi oleh warga Kecamatan Sleman sama Kecamatan. Ada Arawan Jogja memberikan sensasi belajar yang berbeda dengan kebanyakan metode membaca yang ada. Kami menggunakan metode membaca tanpa meja. Program belajar kedua. Kabupaten Sleman cuman didominasi oleh warga Kecamatan Sleman. Kami segenap panitia mengucapkan selamat datang kepada Bapak Hari Sugiyarta SIP selaku Ketua BPRD. Anemon sudah dijelaskan lengkap dari mbaknya tadi. Lalu yang kedua, kita juga bekerja sama. Bisa dicatatkan beberapa kegiatan. Baik, namun bagian pusat kota Jogja, tempatnya di Jalan Wiratama nomor 36A Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo. Dan langsung tiga pakar-pakar ribut untuk bonsai kelapa. Jadi, monggo saya pemirsa nih. Bobok mau untuk koleksi ya. Untuk kontes bonsai kali ini menyelenggarakan kontes di Pasar Tiban Minggu Legi. Oke. Mbok bilih Pak Aris, oke, tertarik. Dan untuk bagian selesai, ini bisa dikumpulkan di tempat sekretariat Pasar Tiban Pandowarjo di sebelah tengah-tengah ada naikkan dunia sanesnya. Dua ada lomba lukis, lomba lukis kategori 1 ada 121. Dan di selatan, kita juga pesani UKM-UKM dari si Bogo. Kita penuhi mobilnya Pak Ketua Dewan. Jolali subscribe. Sekali lagi kami Bapak Penasehat Polres Bonsai Kelapa di Jakarta Istimewa, Bapak Direktur Bumdes Amarta Pandowarjo, Bapak Agus Setianta S.Sos, yang kami hormati pula para rekan-rekan kami juri dari Magelang, dari Kulon Progo, dari Bantul, dari Jogja, dan dari Gunung Kidul dan dari Klaten. Tak lupa kami hormati pula para sesepuh masing-masing komunitas bonsai kelapa yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan seluruh panitia yang telah bersusah payah membuat apa ini kontes ini semakin meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai ketua panitia rencana membuat event
konsep bonsai kelapa. Yang pertama itu bertujuan yaitu adalah pertama untuk pasar terhadap seni bonsai kelapa yang terus berkembang, memperhatikan dan menjadikan kelestarian lingkungan alam. Kemudian menghargai setiap perbedaan yang ada dan menjalin tali silaturahmi serta persaudaraan sesama pecinta bonsai kelapa setanah air. Di samping itu, kita akan membangun manfaat bagi seluruh anggota BKJI serta yang saya hormati Ketua Forum Bonsai Kelapa Yogyakarta Indonesia. Oh, istimewa ya, Yogyakarta istimewa. Yang saya hormati Bapak Direktur Bumdes Amalta Pandowarjo beserta seluruh peserta, saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya senantiasa meskipun di dalam hati. Mari kita tunjukkan ya atas rahmat hidayah yang senantiasa tercurah kepada kita. Yang terhormat Bapak Ketua Bonsai Paguyuban Bonsai Kelapa Jogja Istimewa BKJI, yang terhormat Bapak Sesepuh Forum Komunitas Bonsai Kelapa dari Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu Komunitas atau Ketua atau Sesepuh Bonsai Kelapa Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Magelang, dan semua Indonesia tanah airku, tanahku bangsa. Master bonsai kelapa dari Boyolali. Pak Widodo. Nama Facebooknya apa, Pak? Widodo Nepen. Widodo Nepen. Tim SCG. Di suaramu. Dari kelapa jadi sejarah. Dipersilahkan untuk datang ke tempat Bapak Aryo. Oh, daerah Gudiak. Nggih.
Nanti kalau ada komunitas yang datang Pak, jualan alat-alat sip jam janji. Iya ya teko e. Yo cari dhewe istimewa pokoke. Hasil api-api bro toh. Semangat bro, sukses. Ketua STG. Mantap. Milik. Bangkrut masih iso udel. Weh. Nyambut gawe iki sing set. Wah, rasa di gawe angel. Kok koyo ngene kon hitung-hitungan lho. Langsung iki. Kok kosong kok ora ono lho. Hitung bener apa Pak? Weh. Tambah. Nah ini ini kan masih rotok. Kita tanam, kita terkait. Karena kalau begini, itu program program mame namanya itu juga.